Hai Sobat Planters, hari ini kita akan belajar tentang SOP Analisa ALB. Apa itu ALB? ALB adalah merupakan hasil hidrolisa minyak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak pada minyak sawit adalah asam palmitat dengan rumus kimia C15H31COOH yang berat ekuivalennya sama dengan berat molekul, yaitu 256. Kadar ALB dalam minyak sawit dapat ditentukan dengan cara titrasi menggunakan larutan alkali. Berikut merupakan alat dan bahan serta prosedur analisa untuk pengujian analisa asam lemak bebas. Hot plate. Timbangan 4 desibel. Erlenmeyer dan Becker glass. Gelas ukur serta buret digital dan magnetic stirrer, sampel CPO, alkohol yang sudah dinetralkan, larutan fenolpetalin 1%. Panaskan sampel minyak pada suhu 50 derajat Celcius di atas hot plate sampai seluruh lapisan minyak mencair, kemudian aduk hingga merata. Timbang 5 gram sampel memakai neraca 4 desimal ke dalam Erlenmeyer yang telah diketahui berat kosongnya. Kemudian tambahkan 50 ml alkohol yang sudah dinetralkan. Panaskan di atas pemanas pada suhu 50 derajat Celcius sampai sampel minyak larut seutuhnya. Selanjutnya, tambahkan 2 sampai dengan 3 tetes indikator fenolpetalin 1%. Lalu, titrasi dengan larutan standar KOH 0,1 pada buret dari warna kuning menjadi kuning kemerahan yang stabil. Lalu catat penggunaan mililiter KOH yang terpakai. Kemudian hitung menggunakan rumus yang disediakan.